Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Melki di sini dan di sebelah gua udah ada Akang Agai. nah, Agai, Alhamdulillah, Nah, agak ini masih termasuk salah satu timnya dari Leong Explore. Nah, jadi guys, ini dibilangnya katanya Agai ini hostnya host barbar. Uh, serong sih udah kayak si, kalau kata di Mobile Legend masih Donki ya <laughs> Donki barbar ya kan <laughs> jadi gimana nih guys hmm. uh, lu mau menceritakan tentang apa nih guys tapi gue mas tertarik gini guys hmm. kata teman-temannya dari yang Explore ini agak ini agak sedikit berbeda lah katanya kan agak sedikit sedikit lebih sensitif dengan hal-hal yang seperti itu guys hmm. nah memangnya akang aga ini waktu dulu kecil atau dulu sempat uh, sekolah di pesantren kah atau di mana gitu hmm. sempat pernah mengalami pengalaman pengalaman hal-hal mistis gak sih kak? kalau waktu kecil sih waktu itu pernah waktu usia 6 tahun atau tujuh tahun gitu ya pernah ngelihat satu sosok nenek-nenek dan namanya masih kecil ya hmm. itu langsung ngabrit katanya kata ibu langsung ngabrit ke kamar nah dari kejadian situ jadi penakut lah namanya anak hmm. kecil yang nggak tahu ya. Hmm. setelah berapa tahun kita uh, keluarga kan diemnya di salah satu mes ya, mes pabrik gitu ya. Hmm. Hmm. Nah waktu itu almarhum bapak itu kan kerjanya serabutan ya di pabrik itu, pembangunan hmm. lah sapu gitu ya. Nah waktu itu bapak itu lagi ada ngebangun pabrik, lagi masang genteng, hmm. genteng pabrik ya. Hmm waktu itu sempat juga di lokasi pabrik itu sampingnya itu setuk nggak salah pernah kecelakaan si bapak bapak saya itu kecelakaan kecelakaan jatuh dari ketinggian berapa meter gitu ya sampai bocor kepalanya udah dirawat rumah sakit juga nah dilihatlah sama sama orang yang bisa ya konon katanya itu ada yang ninggal si bapak hmm. itu almarhum ada yang nyenggol sosok besar gede sampai sakitnya itu udah keluar dari rumah sakit masih sempat sakit juga masih buang buang air besarnya gitu ya keluar keluar darah gitu hmm. selama kurang lebih enam tahun seperti kayak diabetes, diabetes gitu mm -hmm, buang airnya hmm. keluar keluar darah, darah gitu ternyata efek sampingnya dari situ atau kecelakaan itu hmm. masih ada luka di dalam hmm. nggak lama menjelang 6 enam tahun tujuh tahun menderita BAB kayak gitu, oh. udah nggak ada lah si hmm. bapak itu. Nah, memang uh, <coughs> katakan tadi di apa di dilihat sama orang itu orang tetangga atau siapa gitu? Ternyata istilahnya kita ya kita namanya manusia ya nyari syariat lah istilahnya ya orang oh. bisa pengen dilihat kok nggak sembuh sembuh sih udah berobat sana sini oh. ternyata itu, itu efek sampingnya yang mengganggu si makhluk yang tinggi besar itu emang pengen ngebawa katanya, pengen ngebawa si almarhum bapak itu pengen ke alam dia. Oh gitu. memang hmm. apa alasannya uh, si makhluk tersebut apa sih ingin membawa bapak ke alam yang mereka? Itu? Kurang tahu juga sih. Ya. Intinya gitu aja sih pengen ngebawa si almarhum bapak itu hmm. ke alamnya dia. nah, sempet mas sempet ke masuk ke impiannya bibi juga? katanya sih bapak itu masih ada di situ masih ada masih ada di lingkungan pabrik itu katanya sih minta tolong katanya masih di penjara jadi si bibi itu lihat almarhum bapak itu kayak di penjaraan apa penjara pengen minta tolong katanya pengen tolong dikeluarin dari sini katanya yang namanya pabrik ya biasanya kan lah ada cerita cerita lah minta tumbal atau gimana oh gitu. ya. mungkin itu alasannya oh, hmm. iya 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 minta tumbal kali. tapi se selama Almarhum Bapak sakit itu pengobatannya kan ya namanya pengobatan kita hmm. kan namanya syariat juga uh, iya. maksudnya ke medis juga tapi memang sudah beberapa kali ke tempat-tempat kayak Pak Ustad, hmm. oh gitu semua dengan alasan yang sama. Sama. Oh nah, gitu. Padahal nggak bisa juga sih kita yang obatin hmm -hmm. uh, Maksudnya metode metode-metode seperti apa biasanya? pengobatan doh sih paling di dikasih air, oh, gitu doh. Kadang ada nih seminggu sembuh nih nggak ada buang air besar yang nggak ada ntar gitu lagi. Oh. Jadi sebenarnya makhluk itu mungkin waktu dikasih syarat ngilang, tapi nanti balik lagi gitu. Oh gitu. Hmm. Jadi yang dirasakan buang air besar uh, susah gitu. Ya? Susah. Sakit. Sek gitu. Sekalinya keluar gitu gumpalan gumpalan darah gitu. Oh gitu. Hmm. Serem juga ya, oh, misalkan sampai maksudnya bisa melukai seperti itu gitu kan. Hmm kita kan uh, namanya makhluk hidup kan kasat mata ya yang mereka yeah. takasat mata kan yeah. kita nggak tahu masing-masing sih ya nah setelah kejadian itu ada hal-hal apa lagi yang lu alamin ya dari situlah saya pengen saya sendiri pribadi penasaran apa benar sih ada makhluk kayak gitu makhluk kayak gitu ya oh gitu mm -hmm. uh -uh. terus terus <tuh> waktu pernah ada kejadian juga nih pulang haji pulang haji di, masih dalam mas juga ya masih dalam mas pabrik itu juga pulang haji di, di perjalanan itu kan ada pohon besar pohon beringin besar oh berarti ini masih di lingkungan ya masih di lingkungan sekitar pabrik. rumah ya mm -mm. Mm -mm. ada pohon besar beringin gede mm. pulang haji habis isa lah abis isa lihat di atas pohonnya itu ada namanya kecil ya kuntilanak kali putih ya mm -mm. dari situ ngebrit tuh lari Nih, Beat lari, mm -hmm. tapi di situ situ aja larinya, ah, gitu. nggak apa-apa sampai capek. Itu ya, <laughs> mm -hmm. oh, lu lari dong, udah jema -jema lari, jema -jema. udah lari, udah teriak-teriak, tapi teriak juga susah. Begitu, oh, <laughs> ada berapa model, menir, satu menitnya itu lari di situ. Ya, saya pengen nangis, Emang udah nangis sih kali, udah kecium, tapi tau juga sih. <laughs> tapi akhirnya lu cabul lah, ya. <laughs> 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 sampai rumah cerita sama. Ibu nangis-nangis itu mah. Iya. Nah oke okay, balik lagi nih Ke hmm. yang tadi cerita kata Ibu lu sempat sempet melihat nenek-nenek itu waktu di mana waktu di Mes juga. Masih di Mes juga, Mes uh -huh. itu juga. Nah memang uh, Mes itu dulunya pabrik. Uh, gua nggak mau jadi sebutin lah namanya hmm. perusahaannya hmm. apa. Uh, asal-usulnya lu tahu gak itu apa sih dulunya Hmm pabrik itu. apa ah, pabrik itu. Kalau asal-usulnya sih. Saya nggak tahu ya pabrik itu sebelum dibangun apaan. Tapi yang jelas samping pabrik itu ada situ setu, setu ya uh. Setu, uh. setu. Danau, danau. Danau, Maksudnya danau gitu, gitu. ya ya. Oh, itu katanya emang angker juga sih. Hmm, gitu. Ada mitos juga pernah ada yang gantung diri di situ, hmm. cewek katanya. Oh gitu. Mm -hmm. Gila. Berarti lo dari kecil emang sudah dibubu-bubu hal-hal yang kayak gitu ya. <laughs> ya mudah-mudahan almarhum bapak diterima lah maksudnya iya. amal ibadahnya mm -hmm. oke setelah itu lu ketemu sama Leo eksplor eh belum ya lo belum, belum. ketemu dulu sama teman-teman yang namanya itu apa eksplorasi tentang tempat-tempat itu yang hmm. di aplikasi tetangga iya. <laughs> nah, itu ya awalnya sih itu saya nonton yang cuma nonton-nonton aja sih ya nonton-nonton uh -uh. aja Terus sempat deket sama adminnya di DM lah, ditawarin ikut gabung mm -hmm. di aplikasi itu, ya udah ikut gabung jadi cuma jadi admin doang. Mm -hmm. Jadi admin kalau bahasa YouTube, youtubenya itu moderatornya kali ya. Oh gitu. Moderatornya buat ngiklan-ngiklanin waktu live. Iya iya. Nggak lama. Ditawarin juga gimana nih kalau kang aga jadi host di, di Bogor. Misalnya cabang kali ya, kalau toko-toko itu cabang kali Regional, ya. Regional oh, kata <laughs> gue mana komunitas? Iya, cabang udah kayak <laughs> toko. <laughs> Regional Bogor. Soalnya kan itu di komunitas itu ada dua ya, dua tempat tuh, dua daerah, ada Bogor, Bandung. Nah saya tuh ditawarin Kang, kayak gimana kalau megang di daerah Bogor? Tanya. Jadi host explore. Oke okay lah dicoba. Itu nama komunitasnya komunitas apa, Kang? kan kayak di Bandung tuh setahu saya ada komunitas hmm. uh, fotografi tempat-tempat yang serem tuh ada kan tuh hmm. yang tempat apa sih namanya eksplorasi hunting foto hantu apa-apa gitu kan oh, iya, nah, kalau sih. itu namanya apaan? komunitas apa? komunitas dunia alam web sih oh gitu jadi ya iya. jadi modelnya itu dia kayak seperti apa ya dibilangnya kalau kayak kita tuh Uh, kunjungan kalau dibilangnya apa ya eksplorasi, ya? Explorasi, dibilangnya eksplorasi iya. ya kayak tour, kayak study tour, tour. gitu enggak? enggak eks oh datanya kayak eksplor sih penelusuran? Oh penelusuran hmm, aja penelusuran. jadi. Penelusuran. Ya. Oh gitu. Terus ada hal-hal apa aja kang selamat sama teman-teman eksplor itu? Sama hmm. teman-teman eksplor itu, itu itu cuman tim kita baru berapa yang enggak terlalu banyak nggak kayak sekarang? Hmm. Tim kita cuma ada empat orang. Oh gitu. Mm -hmm. Sama uh, metodenya sama kayak uh, yang sekarang nah, di. Sekarang sama. Mm -hmm. Malah ke lebih lama lagi di aplikasi sebelah. Hmm gitu. Dari kurang 2018 tahun, soalnya sih ya. Mm, kurang tahun iyalah. Mm -hmm. dua tahunan. Oh jadi ger termotivasi ya sebenarnya penasaran sama sama kisah almarhum Bapak itu, yang sosok oh, gitu. besar itu. Apa benar ap ada, ada nggak sih sosok mm -hmm. besar kayak gitu? Hmm. yang tak kasat mata. Iya. Hmm. Tapi uh, balik lagi nih ya, ngebahas soal itu. Hmm. Selama setelah udah kejadian itu, agak sempat nanya-nanya gak sih? Ibaratnya ke hmm. guru ngaji atau pak ustadz yang lebih paham tentang hal seperti itu, uh, menanyakan menanyakan kembali gitu. Pernah sih ke guru ngaji emang emang sih dunia dia dunia mereka memang ada ya. Uh -uh. Yang namanya saya penasaran masih aja nggak percaya sebelum sebelum saya ngelihat lihat sosoknya benar, cuci gitu. masih nggak percaya, Ber, yang mereka katakan tetap sama, Tetap sama, gitu. ya memang ada alam mereka, iya. alam yang tak kasat mata. gitu. memang Pak Ustadz itu beralasan apa sih maksudnya masih alasan apa sih kenapa harus bapak gitu kan? Gitu. karena kan yang bekerja di sana kan nggak cuma bapak aja gitu kan? Gitu. Mungkin apa gimana, ya, Atau mungkin. mungkin memang udah takdirnya apa gimana kan? Ya katanya sih sama yang dilihat, yang dilihat sama orang desa bisa sih katanya bapak itu nyenggol nyenggol katanya, keganggu oh, kali ya. Oh, okay. yang namanya masang genteng kali keberisikan kali gimana ya, kesenggol ya. iya. katanya. Disenggol balik sebab almarhum itu, bapak mm -mm. Ya, jatuh. Oh. Hmm. Tapi yang bocor kepalanya, dirawat kurang lebih satu bulan di rumah sakit. Mm -mm itu sempat nggak sadar juga sih, sempat kayak kerasukan apa sih ngamuk-ngamuk gitu. Oh gitu. Mm -mm. Nah, oke, okay. sekarang kita ganti topik pembicaraan lagi coba nih Kang. Mm. Uh, apa? <coughs> Selama penelusuran nih katanya kan hoster barbar -bar, gitu kan Ibaratnya kalau barbar itu kan biasanya rusuh gitu, apa baiknya? Apa baik ditimbukin gitu ya. Nah, biasanya ada hal apa sih yang bisa lo melakukan hal seperti itu gitu? Ya masih flashback ke sosok besar itu lah. Oh gitu. Jadi kesannya di situ pengen benar-benar lihat wujud mereka yang tak kasat mata gitu. Mm -hmm. Makanya saya bahar weh Wahira. Penasaran uh -huh. kan pengen lihat wujud-wujud, wujud-wujudnya gitu. Uh -huh. Masih pernah istilahnya dendam lah. Oh gitu. <laughs> Tapi udah pernah, pernah sempet melihat atau gimana? itu pernah pernah tapi bukan sosok besar hitam gitu ya itu Jatam. waktu di mana coba ceritain waktu saat eksplor di mana tuh itu waktu pertama ngeliat itu di ekspor di salah satu pabrik di daerah Citarap uh -uh. explore pabrik masuk itu bagian belakang pabrik itu kan ada toiletnya di belakang ya mm -hmm. buat karyawan-karyawannya kali ya mm -hmm. nah saya waktu itu explore saya taruh kamera istilahnya stay gitu ya mm -hmm. saya lusurin ke belakang dan di, di depan toilet itu jelas sosok merah besar dari situ langsung ngibrit <laughs> <laughs> langsung ngibrit ditantang ditantang sekalinya nampak ngibrit kan nggak lucu <laughs> <laughs> ya, ya, ya. ya namanya emang dari awal sih kalau kunti namanya kunti merah kali ya hmm. kunti merah emang katanya sih derajatnya lebih tinggi dari si putih itu ya hmm. lebih jahat katanya hmm. di situ takutnya sama kunti merah doang sih Hmm. Itu takutnya dia. takut ya gitu, takut diseret. Oh. Hmm, katanya kan suka nyeret, suka bawa. Itu yang si Putih masih si Merah teh punya hmm. butik apa gimana? Maksudnya bisa ganti-ganti baju gitu apa Kayaknya oh, ada ada ownernya ada. Oh, okay. <laughs> 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 ada owner itu kayaknya. Nah, kan gua enggak <laughs> paham gitu ya. Pasti gua pengen tahu. <laughs> Tapi ada yang merah sama yang putih oh, gitu kan. Yeah. No, gitu. Katanya sih si Merah itu dari jin jin jahat kali ya. Oh, kalau gitu. si Merah itu. Oh, mungkin ilmunya lebih tinggi gitu hmm. kali ya, jadi dia bisa merubah bajunya yang dari putih menjadi merah <tuk> ya kan, Begitu. <tuk> oh gitu. Nah, uh, coba deh Kang, lo punya pengalaman apa waktu pas explore? Uh, Gue pengen dengerin yang kira-kira menurut lo bisa dibagikan di teman-teman di sini.